Hai guys, balik lagi dengan kita di Flash Gadget Channel. Ini tuh seriusan, Vivan pindah haluan dari aksesoris handphone ke aksesoris mobil. Nah jadi, selama ini kan kita tahu ya, kalau Vivan itu fokusnya ke aksesoris-aksesoris gadget buat handphone atau mobile. Nah kita tuh baru aja dapat kiriman dari Vivan, isinya tuh aksesoris-aksesoris buat mobil atau otomotif. Nah, terus dilihat dari aksesoris yang kita dapat ini, di setiap packagingnya kita tuh ngelihat ada branding barunya Vivan, yaitu Vivan Auto. Nah kalau dilihat aja, ini tuh kelihatan kalau si Vivan ini mulai serius di lini otomotif. Nah terus kita bakal coba nih, apa bener nih sebagus itu apa cuma nekat aja ya? Nah jadi Vivan Auto ini ngirimin kita 4 produk aksesoris, dan yang pertama aku bakal nunjukin vacuum cleaner portable. Ini tuh buat mobil dari Vivan Auto, yang pastinya nggak nyaman banget ya, di dalam mobil ada debunya, ada pasirnya. Nah sumpek banget kan ya, apalagi kalau misalkan nggak sengaja numpahin makanan. Nah karena sesuai dengan namanya portable, ini tuh gampang banget dibawa kemana-mana, apalagi kan perjalanan jauh ya. Terus juga mudah simpennya, bisa ditaruh di dalam laci, di samping kursi, atau mungkin di dalam tas. Dan sekilas sih ya, kalau kita lihat ini tuh desainnya kayak botol minuman, kayak tumbler gitu. Nah ini tuh ergonomis, jadinya buat nyesuaiin tempat tuh lebih gampang. Terus satu lagi, karena modelnya di charge gitu, ini tuh tanpa kabel pas dipakainya, jadi itu nggak ngeribetin. Bagian penyedotnya itu bisa dilepas pasang biar nggak terlalu makan tempat. Terus ini tuh mudah banget dipakai sehari-hari, karena penyedotnya itu punya 2 mode sikat yang tinggal digeser aja. Jadinya tuh nggak keribetan bongkar pasang sama sikat lainnya, jadinya tuh praktis banget. Terus saat menyedot celah-celah sofa maupun remah-remah snack, cepat banget nyedotnya untuk sebuah vacuum cleaner portable. Dan vacuum cleanernya Vivan ini tuh ramah di telinga, ngeluarin suara tapi nggak berisik. Desibelnya itu cuma di bawah 80 aja. Selain mobil, sebenarnya kamu juga bisa pakai vacuum cleaner ini buat bersihin sela-sela keyboard ataupun debu-debu ringan lainnya di rumah kamu. Nah, terus di sini juga ada filter gandanya, jadi penyaringannya itu lebih maksimal lagi. Bahkan sampah yang ada di dalam vacuum cleaner ini nggak khawatir tumpah karena penutupnya itu benar-benar aman dan rapat. Elektronik kayak gini tuh makin yakin pakainya karena udah ada 3 proteksi. Yang pertama anti overheat, anti overcharge, dan juga anti korsleting. Sekali penggunaan, vakum ini tuh bisa tahan sampai durasi 18 menitan. Baterainya ini 4000 mAh dan butuh waktu sekitar 2 jaman buat chargingnya. Asli sih praktis banget dan cakep banget Vivan VX01 ini. Dan kalau misalkan kalian tertarik, link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Langsung aja dicek. Oke, jadi kita lanjut ya ke gadget kedua. Jadi kalau misalkan kita ngomongin soal charging, nah tenang aja, kalau misalkan nih vacuum cleanernya habis, apalagi di tengah jalan, terus perjalanannya masih jauh, Vivan Auto ini juga punya charger buat mobil. Charger mobilnya Vivan ini udah dual output, dan juga udah dilengkapi sama quick fast charging, terus juga kecepatan pengisiannya maksimal itu 12 watt. Jadi kecil-kecil gini tuh ngebantu banget ya sama perjalanan. Jadi selain buat ngecharge vacuum cleaner, bisa buat ngecharge tablet, handphone, Android bisa, terus Apple juga bisa. Oke banget nih dipakai selama kendaraan kamu punya tegangan 12-24 volt. Karena pemakaian charging biasanya ini cukup intens, charger mobil Vivan ini udah dilengkapi lapisan material dengan smart cooling chip. Jadi suhunya ini tetap stabil. Plus aman banget karena udah ada smart protection-nya. Desainnya ini minimalis dan gak ribet, tapi build quality-nya itu bagus. Terus kita lanjut buat gadget ketiga. Ada nggak sih yang misalkan mobilnya itu harus wangi setiap saat? Atau mungkin kalau misalkan perjalanan jauh, kalian tuh kalau misalkan mobilnya nggak wangi, kalian tuh ngerasa mabok gitu ya, mabok perjalanan, bikin mual gitu. Nah ternyata Vivan Auto ini juga punya aroma diffuser, dan itu portable, compact, dan stylish banget nih kayak gini. Desainnya ini memang kelihatan elegan, size-nya compact dan gak makan tempat. Dan ini aku tempel di atas dashboard mobil deket AC biar lebih cepet nih nyebar aromanya. Ada dudukan rubbernya juga, jadinya lebih solid posisinya. So kamu tuh harus pastiin dulu udah fix atau belum buat pakai diffuser mini ini di tempat yang sama. Cukup tekan tombolnya, aroma dari dalam diffusernya ini bakal keluar. Oh ya, tapi essential oilnya itu belum termasuk dalam paket pembeliannya, jadi kamu tuh harus beli terpisah sesuai wangi favorit kamu. Saat kamu pengen ganti aroma lainnya, bagian dalamnya ini bisa kamu cuci biar gak kecampur aromanya. Cara ngebukanya gampang dan ngebersihinnya juga praktis banget.
Nah, terus buat gadget yang terakhir, ini tuh ada car holder universal dari Vivan. Nah, jadi kalau misalkan kalian pakai car holder di mobil, biasanya kan buat naruh handphone ya, atau buat sekalian buat ngeliat GPS gitu. Nah, tapi estetika dalam kabin mobil tuh juga penting, supaya mobilnya tuh makin kece. Nah, jadi Vivan Auto ini juga merhatiin detail buat car holdernya, terus sama kualitasnya juga. Car holder dari Vivan Auto ini kelihatan lebih eksklusif, soalnya pakai material aluminium alloy. Jadi lebih elegan, tampilannya simple, dan dimensinya ini nggak bikin mobil kelihatan sumpek. Car holder ini bisa nopang HP kamu dari ukuran 4 inci sampai 6,5 inci. Saat naruh handphonenya, cukup pakai satu tangan aja, holder itu bakal ngunci secara otomatis dari tiga arah, kayak gini. Dan karena ada bantalan silikonnya di setiap penjepit, kamu tuh nggak usah khawatir HP kamu tuh bakal baret-baret. Penguncian tiga arah ini juga bikin smartphone kamu tuh lebih stabil selama perjalanan, apalagi buat ngeliat GPS. Oh ya, satu lagi, car holder itu fleksibel diputar sampai 360 derajat buat nyamanin posisi HP atau mungkin ngepasin handphone pas lagi di charge. Dan bagian bawahnya ini juga ada celah khusus buat kabel chargingnya, jadinya tuh praktis banget. Oke guys, dari tadi aku udah nunjukin keempat aksesoris dari Vivan Auto. Yang menurut Vivan sendiri sih ini tuh baru permulaan aja, karena kedepannya nanti bakal lebih banyak lagi aksesoris-aksesoris gadget buat mobil dari Vivan Auto. Dan menurut kami, aksesoris dari Vivan Auto ini masih sesuai banget pakemnya sama aksesoris gadgetnya. Simple, sesuai kebutuhan, attention to detail, tapi harga yang dikasih juga tetap terjangkau. Apalagi pas ada diskon sampai 60% nih buat tiap kategori Vivan Auto. Mulai dari Rp48.000 plus tambahan voucher belanja Rp20.000. Vivan tuh pengertian banget ya, tiap pembelian kita juga bakal dapat free ongkir. Nah, periode promonya ini dari tanggal 1 sampai 9 November. Tapi syarat dan ketentuannya tuh berbeda-beda ya di tiap e-commerce. Jadi pastiin cek deskripsi buat linknya dan infonya lebih lengkap. Oke guys, itu tadi review singkatnya buat produk-produk terbaru dari Vivan Auto. Kita mengucapin makasih banget buat Vivan Auto yang udah ngirimin produk-produk terbarunya. Semoga kedepannya Vivan Auto makin sukses lagi, makin banyak aksesoris barunya ya. Oke, kalau gitu makasih juga buat kamu yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat cek kolom deskripsi. Semoga bisa jadi referensi buat kamu video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.